Oke bro, kali ini kita mau unboxing box. Ini pesanan power. Nanti dia pesan powernya tanpa trafo, jadi tinggal ngasih trafo saja sama yang order. Untuk boxnya sih ada tiga ya. Ini tinggal yang belum dibuka. Lalu ini ada putih ASL, yang ini. Lalu satu lagi ada di atas. Itu juga belum ada isinya, tapi udah dibeli. Oke, yang ini kita unboxing saja ya. Unboxing power box power buat power rakitan subwoofer. Ini model baru ya. Serinya ini ada tulisannya N9000. Jadi ya ini sama persis sama dengan yang ini. Ini juga N9000. Ya, tampilannya seperti ini. Oke, ini di dalamnya ada beberapa komponen yang udah tak beli sih. Oke, kita ambil dusnya dulu. Oke, untuk ininya kita buka tutupnya. Untuk tampilan depannya kita lihat. Nah ini, ini tampilan dari depan seperti ini. Ini produknya dan serinya N9000. Tampilan depannya seperti ini, dan apa namanya, harganya ya, barangkali ada yang mau tahu, ini harganya 450 hanya boxnya saja, ya, belum sama panel dan segala macam. Harganya segitu. Nah, ya kalau kita komplitin sama box, sama belakang box, sama panel-panel saklar dan segala macam, mungkin di 600-an ya untuk boxnya. Tampilannya keren kayak build up ya, memang sengaja dibikin seperti ini kan. Untuk platnya kita akan lihat setelah terbuka tebel plat. Untuk ini nanti tak kasih BTL, yang ini BTL, SOCL BTL, lalu yang atas sana TEF saja, SOCL TEF. Lalu yang ini nanti dikasih perkutut pro yang ASL ini. Jadi ada tiga power yang lagi kita garap. Untuk harganya sama aja ya, antara ini dan itu sama-sama 450. Kalau yang ini baru beda, ini tingginya 2 U, ini harganya 400. Kalau yang ini 3 U, jadi lebih gede, lebih tinggi. Untuk lebar dan ke belakangnya sama aja sih ya, standar. Oke, kita tinggal nunggu dibuka. Dibuka tutupnya. Iya, belum. Oke, ini baru udah kebuka semua, lalu dilihat dalamnya. Dikendoni cuy. Oke, kita lihat lebih dekat. Oke, ini saya sambil belanja yang lain juga ya. Ini ada kabel buat rakit
nantinya. Ini beli beli kabelnya 80 ribuan tadi kabel ini. Lalu ada tenol, untuk tenol ini harganya 60-an kayaknya. Ini yang 1/4 kilo paragon biasa aja. Lalu di sini nanti jacknya pakai kabel langsung kan belakang. Lalu kepala jacknya pakai broko. Mana ini? Broko ini ya tulisannya. Nah ini cukup buat power. Lalu untuk boxnya di sini udah dapat knob 2 biji. Seperti ini emang dijual satu paket ya. Dapat knobnya dan ini enggak masuk. Kurang pas sedikit, jadi nantinya mungkin dilebari sedikit ya. Biar pas. Yang ini pas. Tapi yang ini ngepres nabrak. Dan untuk yang lain-lain, ini saya beli LED buat tampilannya, LED sama screen. Dan ini ada lagi soket-soket buat belakang. Yang sana. Tapi yang kemarin itu yang box ASL soketnya nggak pas semua antara komponen yang dibeli ini dengan lubang di sana. Coba kita ini lepas bos, biru satu hitam satu, coba kita masukkan ke sini, apakah harus kita ngebor lagi atau sudah pas. Yang ini N9000 sama yang putih ini satu produk, satu pabrik mesinnya, dan mungkin satu mesin buat tesnya ya. Oke, ke atasin. Oke, kita coba tes di sini. Wih, dari bawah. Nah. Berarti kayak gini. Lalu kita masukkan cus ya. Pas. Kurang masuk. Tapi ini enggak begitu parah. Kalau ini mungkin tinggal kita lebarin ya. Dilebarin ini. Kalau yang satunya. Yang satunya juga sama aja. Oke, yang ini juga enggak pas, jadi kita harus ngelebarin lubang bautnya. Kalau yang itu, yang ini parah banget, enggak bisa main lebarin, harus ngeber ulang ininya. Sekarang untuk yang kanonnya pakai yang ini, kita coba. Kalau yang ini ya lumayan. Di sini, kalau di sini masih bisa masuk baut, tapi kalau di sini enggak pas ya. Ini enggak masuk bautnya, kita harus ngelebarin lagi. Untuk yang satunya oh iya, untuk link ya, channeling juga sama. Berarti emang ini gambar desainnya kurang pas buat soket-soketnya ini, tapi enggak masalah. Kita akan berarti dilowerkan ya lubang-lubangnya ini, dibikin agak ke dalam. Mudah-mudahan enggak slum. Kalau slum harus pakai ring ya nantinya. Oke, jadi untuk unboxing spare part box untuk power rakitan subwoofernya segini aja. Untuk kitnya itu lagi digarap. Ini untuk kitnya seperti ini. Yang ini buat perkutut pro final 5 set. Untuk yang atas nanti pakai 6 set. Lalu yang ini pakainya 10 set nanti. Oke. Jadi sekian saja, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, kalau mau yang order juga bisa.
tapi kemungkinan kalau order sekarang lumayan lama karena masih garap 3 biji ini. Oke. Sekali lagi jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.